sama yang dari Padang yang aku panen kemarin. Lah ya lihat gudi Wih, gede loh. mantep rek. Mau Lah ya. dibawa pulang di Nah, ngapur. dicolong. Eh, senengan ini gini. Kedua nih tuh hasil panennya mama banyak sekali. Nak kula nangin tak tempe. Assalamualaikum. Tapi emang gembel pol le. Oh, iya, gembel banget pol loh. Pol ini. Iya, ya Allah sampai melekek melekek le. Masya ya Allah, Allah, Masya Allah gede ini le. Oh, gembel pemirsa tuh. Sampai melekek melekek le. Oh, sengki berarti nganu ki. Kepanasan kalau di sini. Kepanasan. Ya Allah, gede gede lo le. Wah, gembel. Wah, telon. Telon, Masya Allah. Ya Allah le. Tapi ki sing entah kuwi sing mlekak jal bukaan jal siji. Ya Allah siji ae. Masya Allah buah ya Allah, delima. Buah delima. Ya Allah, bentar. Ya jal dipitili manis enggak? Pekira? Asam koyo e. Ya jal siji ae. Tak pitilane. Ngene. Wedi kok nek tomcate ya. Ora. Bah ya Allah sampe koyo ngene lho. Sik sik sik. Oke yo. Ah, ngene next one. Bismillah. Bah. Kecut. Kue aku omong-omong manis, kue percaya. Soalnya sih enom iki, matang belum saatnya ini. Ini belum saatnya itu, udah meletak karena terlalu panas kayaknya. Ini dalam dua ini minggu atau seminggu, tiga minggu. Minggu, udah ini. Seminggu dua minggu lah. Lihat teman-teman, lihatin ya. Kayak oh, sampai kayak gini ya Allah. Tapi kewecut yuk. Tapi ini aku seneng loh. Asam lambung kue. Tuan tahu itu tuan pemirsa Masya Allah. Masya Allah, kayak gini loh. Kayak ini ya buah iki ya. Kecut. Enggak. Kecut kuwi. Ora. Jajal sithik ae. Ndak ki sing ki. Nek tom kate ra. Ora. Wes. Eh, kok malah guyu-guyu berarti kecut iki. Bismillah. Kecut no ae. Tapi kecutnya ki seger ya. Belum entah. Bah tapi gede lo ya Allah. Ini seminggu bisa lagi balik lagi nih kita. Seminggu lagi kita seminggu kesini ya. Seminggu atau dua ya. Minggu. Oh, belum entah seminggu lah. Wah, kalau doang entah kuir ini ya. Bah, jangan gede api-api lo. Ini orang enak yang jamah sama sekali nih. Ini benar-benar kita kayak dendek surga ya. Benar-benar aku kesini. Lihat ya Allah. Inilah. Eh, gak rugi kan kalau datang ke Sijas. Lihatlah ini. Tuh. Gede iki lho wis tuwa iki sing iki urung kuwi delok ento ngeyel kan mentol iki mentol mentol kuwi urung yu delok ento ijo ngeyel beh iki seminggu ngkas lah iki mateng sik aku tak nikmati beh, ini wacut oh, hati-hati nek tomcating kok ora beh kok wacut tok kuat ya kowe ya emang gue seneng kecut. Soalnya iki pas dek ngisor kalen, kadang bayunya kan iki tuh api gitu. Ini sungai pemirsa. Kayak besar-besar loh, Le. Oh, gede-gede. Eh, gak usah ke madrasah ke sini aja. Lah ini kan dari rumahmu gak jauh banget kan? Enggak, ini kita jalan nanti naik bis kan berangkatnya daripada capek. Kok gue? Ini yang anumu apa? Yang tas. Tasmu. Beh, bener-bener jangan gue mas ya Allah duwur itu apa melekek melekek lo ya sampai nggak bisa ngomong lagi sampai rasa senengnya kenaan lendut tasku kalian duwur waktu tombok de kue kena lendut cah kurang ini tas ada kenaan bisa leh lendut cah gendeng saya dian lo astaga kan harap kayak apa ya kayak ya. Ini sarwet ke apa yo? Tak delok. Apa le? Ini sarwet lah. Saya tak delok iki apa iki? Kok ada sesuatu? Bunga. Oh, mek watu tok sih. Batu. Beh, tapi bener-bener yo le yo. Heeh. Aku ya bunga. Tempat terselubung. Panen buah delima tempat terselubung. Iki kita enggak peduli nek ulo apa-apa. Kono. Kita itu kalau bikin konten bener natural. Natural banget tanpa settingan. Settingan seadanya. Ya ampun kayak gini. Temal temil. Sikilku kelebon apa iki ya? Cek cekel kameraku yo. Sikilku kayak nek kelebon sesuatu. Apa le? Suket. Watu paling. Duh apa jenenge?
Ri. Kaya enak wet buah delima nek abang-abang koyo iki. Kayak enggak enak. Koyo encas ya delok iki. Cili-cili. Ya penasaran. Penasaran yo. Berarti akeh daerah sini yo Le yo. Heeh. Sini mah pusat. Ini seminggu buah. Lagi aja sudah lho Le. Mungkin minggu depan diendangi neh Le. Iya. Minggu seminggu dua minggu lah yuk. Seminggu dua minggu. Orang nek bakal sing ngerah tenang ae. Nek ngene. Pokoke lek wis iki buah delima iki. Buah delima juga itu. Tapi wah, sik kembang. Sik kembang. Orang nek woe kuwi. Wah, akeh lho. Bakale akeh iki. Jenengan banyak banget yo. Full full full. Full buah delima. Kita keluar lewat mana nih? Balik sana lagi. Yuk. Yes, yuk. Lihat pohonnya sampai besar sampai banget nih. Sampai tumbang ini. Karena apa hujannya kan biasanya kan deres kan. Jadi katut kali banjir. Bener-bener pemandangannya itu bikin mata seger ya. Cuci mata bener. Tuh lihat pegunungannya di sana. Pegunungannya juga sangat cantik. Ini di balik sini tuh Sitges udah. Jadi kita jalan kaki sampai Sitges. Iya, jalan aja di luk pareng ini kok stok iki perumahan uang. Lah iya. Di balik gunung itu. Bisa menemukan banyak macam. Banyak buah-buahan. Enggak rugi toh kesini. Enggak dong, lihat. Ini buah sambil tak titili. Titil-titil. Titil-titil suwi-suwi entek. Oh, kepesing loh. Malah diet. Diet. Diet, diet. Ini harusnya di gunung situ ada. Kayak ada kambing buahnya. Oh iya, kakaknya loh. Iya, ada kambing loh. Iya, kakaknya wadusnya. Wadus. Enak sih ngangon gue. Aku sih ngangon. Nanti? Maksudku enggak. Iya, enak sih ngangon gue. Mesti enak, tapi mbah yang di roh lah teman-teman. Gede no, nomor 5. Loh, kayak wadus kayak pemirsa. Kayak wadus ya putih-putih ya. Domba. Domba. Wah, kayak wadus ya. Aku sering lihat kok kayak gini. Memang ada yang ini di sini. Ada apa, yang ngangon. Punya. Tinggi kayak susu, enggak kayak keju. Susu apa? Susu wedus. Kabra. Keso keto. Susu wedus. Untung-untung-untung-untung siapa ini kayaknya? Lucu ya. Di sini kayak kambing sapi itu cuma dibiarkan. Cari makan sendiri. Golek panganan dhewe. Lah lek ning kene dhewe golek panganan dhewe ya ilang. Lah ilang dibelah. Indonesia apalah yuk sing ora ilang. Lah ya. Buah ning pinggir dalan wah siji sing rebutan di aku. Pakai wite ketekku kae di aku isan. Kalau delok banget. Tapi enggak ada lo yang anu. Yang ngangon tapi mungkin lagi istirahat ta le. Mburi biasane wonge. Kok biasane lungguh ning ndi kok wayahe digobalik. Heeh. Tuh lihat. Lucu ya. Banyak banget. Banyak banget. Cantik banget. Cantik era umum teman-teman. Warnane delok entuk koyo berlian yo, dipitili ini. Ki dipitili ngono wis moncret-moncret salah ya. Cantik. Kayak jagung ya. Dipitili tuh. Terus panenku mau akeh. Wah, blokek-blokek kowe engko. Sak mbokek ya aku lu sampai dari sana sampai saiki itu bangga mlaku, bangga tak titili. Suger, kecut. Kecut-kecut seger. Sing iki kecut kurang mateng. Kurang mateng. Heeh, sing dek sana. Kalau di sini yang tadi yang nemu banyak tadi itu apa? Iki paling disebar ngene bakal dukul nek. Dukul heeh, ben dukul kok ngendi-ngendi. Wis sini. Di sini. Kok bisa ya? Emang tanahnya cocok di sini. Mor. Ini jamur pinatei. Jadi bawahnya tuh kayak gabus. Ini bisa dimakan. Tuh, ini bisa dimakan ini. Tapi kalau sebelum makan ininya harus dibuang dulu gabusnya. Iya nek sate. Alah ora telaten. Pokoke buah apa jamur lek nek dirubung apa? Hewan, hewan itu bisa dimakan. Kalau enggak dirubung. Ya Allah, apa glegeken. Nek nek kalau enggak dirubung hewan ini dia apa ini. Jamur apa? Watu. Watu. Jamur. Lah ini ada pinate. Apa ini? Oh, ini ada lagi pinate ini. Nih. Ini ada jamur pinatei. Oh pinate iya, ada jamur lagi nih. Pinatei namanya. Cedek no? Tuh. Ini bisa dimakan pemirsa. Tapi kalau cuma saat aku tuh lebih baik beli ya yu. Iya. Iya kan? Tapi aku jamur emang nggak favorit sih. Dia tuh mirip jamur shiitake. Tahu shiitake kan? Tahu. Nih ini jadi ini dulu. Ininya dibuang gabusnya. Habis itu di ininya dibuang bisa okay. Tapi itu dimasak. Jadi kalau mau daging. Dimasak kayak daging. Ini laba-laba nih. Terus ini kulitnya dibuang gini kalau mau masak.
Lah surat telat ini kulitnya digini kayak jamur barat sebenarnya ya. Iya tuh ini kulitnya dibuang dulu habis itu bisa digoreng. Kalau ambune kayak apa? Kayak jamur so. Jamur so. Ngerti jamur so toh? Ora. Sing urip ning ngisor nganu kelo wet so maksud ngerti. Oh iya, oh, kayak jamur daun so. Mm-mm. Nih, ini bisa dimakan rek, tapi aku enggak mau ah, lebih baik beli. Nanti cuci tangan di sana aja. Lah iya. Itu enggak beracun. Ya banyak loh. Nih, ada lagi tuh. Oh iya banyak loh. Banyak loh nih. Tuh. Ini kalau apa? Tanyaan si Ramon mertuamu mesti dia iya, ini. Iya. Ini bisa dimakan. Kalau Papa Ramon itu juga gitu, suka banget cari jamur. Tapi kon mangan ya mau, nek seneng golek etok. Heeh, suka carinya. Makanya aku bawa ke ini ke rumahnya ibu waktu kemarin beli. Kalau enggak gitu dikasih tetangga. Di sini jamur tuh ada tapi tuh enggak sebanyak di gunung ya. Heeh, kalau paling di atas itu loh banyak. Mungkin. Oh, itu wakeh loh, loh. Oh, iya tuh. Udah pada busuk tapi. Udah pada. Pokoknya tempat-tempat yang lembab tuh lagi sana tuh. Oh iya. Tapi rubayan dek ini enggak enak. Enggak ada, itu lagi gede tuh. Di? Tuh. Oh iya. Tuh. Iku pinate apa rubayan sak tayo. Sak rubayan. Kalau rubayan itu enggak mungkin sih di sini masih dataran rendah re. Oh iya pinate iku. Pinate. Heeh. Pinate. Aku seneng ae goleki jamur ki. Seneng demen loh, apalagi kalau dapat yang gede gitu. Excited. Jamur barat. Jamur barat itu lagi jamur. Woi banyak. Banyak. Lo wakai lo kira. Ya lo iki. Woi. Wah wakai banyak sekali. Banyak sekali jamur. Ini lihat. Tapi pinate ya. Tuh lagi lihat sana jamur banyak. Ini yuk gayu wakai yuk. wakai lo. Wah gede-gede. Wah gede. Ya Allah gede-gede lah. Lihat. Nih. Ya Allah gede-gede tuh. Tuh. Besar sekali. Besar sekali. Coba ya. Ini pinatei. Wih, gede banget. Ini gede lebih besar banget. Sama yang daripada yang aku panen kemarin. Ya, lihat. Gede kecil. Wih, mantep, rek. Mau dibawa pulang, digoreng. Enggak. Takut lah ya. Enggak. Mending beli sih aku. Lihat, banyak. Ini ada dua loh. Panen jamur. Ya ih, ya ampun. Banyak di situ, Mas Ian. Nah, iya. Ah, ya ampun. Ih, seger-seger nih. Ya Allah, lihat, banyak. Ini loh. Banyak, ini. Banyak banget. Tuh panen naik, nemu naik ke atas, jamur. Banyak sekali jamur tuh. Masya Allah. Masya Allah banyak pol tuh. Nih. Di sana. Tapi aku gak mau mbak pulang ya. Cuma ngeliatin aja. Cuma ngeliatin tuh. Kalian ya. Ini kalau orang sini suka banget kalau lihat kayak gini. Mm-mm. Ini tuh dimakan bisa. Mm-mm. Tapi tuh gak seenak jamur rubayon katanya. Mm-mm. Aku belum pernah nyobain yang kayak gini ya. Kalau rubayon aku suka tapi suka aku tuh pernah nyobain tapi nggak terlalu suka ini banyak ngarep mulah ngarepku ya Allah kayak jamur pinatei banyak teman-teman ini deciduous loh ini bayangin kalau ke gunung ke San Jordi iya tambah banyak tuh lihat nih lihat oh, banyak sampai banget sampai sini banyak loh tuh banyak pol leh ini telak teletong lah malah si telak itu telai kire banyak jamur ya teman-teman ya. Ini mendemi nggak bisa dimakan itu. Ini kita udah keluar dari hutan dan di situ sudah sampai perkampungan perkampungannya Tole sudah sudah tadi berangkatnya naik bus pulangnya jalan kaki. Lumayan jauh juga jauh. Kita jalan kaki tapi kalau nggak gitu kita nggak dapat buah dong. Tapi seneng sih leh ini di dalam tas isinya full buah delima lah ya ini juga ini tak tetek di situ tak kau balik seru nanti seru. Kita cari-cari lagi sebenarnya kalau mau cari jamur di sini juga ada kapan-kapan kamu cari. Oh, kancane males lah. Ya wis tak baturine entah kapan lagi. Mungkin tahun depan aja. Tahun depan. Tahun depan pokoknya harus di ke San Jordi kamu ya, biar tahu. Eh, iki lho pohon buah cari plum ngarepmu. Mana? Ambune kok kaya bunga. Bunga truk bawa. Alambemu. Ini cari plum ini. Oh, ini cari plum. Tapi ini udah habis enggak, musim. Udah. Musimnya kan bulan 5 bulan 6. Cari plum ini. Ini apa ya, Le, kok ada sungai? Enggak di sana. Oh, itu dulu tuh bekas untuk balapan mobil tua itu loh. Wild garlic tuh. Lah iya. Kamu tambahi punyamu tadi. Enggak. Nih, aku pengen nunjukin ke kamu. Tadi sudah buat males nasi goreng udah cukup. Males lah yuyu.
Wis keseli wis gak keling-keling gitu, balik-balik. Kok gak kesoran kowe? Heeh. Aku harus jam 6 harus sudah sampai. Kita lewat kampung sini yuk rumah. Yuk. Iki dicolong ae, dicolong. Eh, senengane ngene wong kowe. Iki ngene wong ya, teman-teman. Iki. Ayo, kok sak dicolong. Kene darah kene iki akeh. Eh, tole langsung ngetuhu irit. Ini tuh daerah listrik ya, maksudnya daerah daerah langsung ngetrit. Eh, aku baru lihat loh ada apa? Apa gedang? Ada pisang ditanam di dalam rumah. Dasar. Daerah sini tuh daerah listrik ya. Buat orang-orang kaya. Rumahnya itu satu-satu, teman-teman. Ini tuh daerah apa rumahnya Wong Sugih ini. Ini di situ kan sungai itu. Ini rumahnya satu-satu gitu. Satu-satu. Kalau mau pengen rumah satu-satu ya di daerah sini. Daerah sini. Daerah-daerah. Jauh juga loh. Jauh. Sekolahan-sekolahan kan jauh. Kantor-kantor kan jauh. Jauh banget. Ini banyak orang yang retired gitu kali ya. Kalau udah kaya harus jauh dari mana-mana. Nyapo to jane iki yo. Nyapo to. Wong aku ki ora nyapo-nyapo. Wong kene mek liwat dijenggong. Liwat dijenggongi lele. Dasar. Cuman kita lewat dijenggongi. Alah kire. Wah 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 wah. Dengan dineh gitu. Eh, tanganku langsung gatel keringetan. Keringet buntet. Keringet buntet. Aduh, aduh. Oh iya, di situ ada jalan. Ada jalan menuju Roma. Jalan menuju Roma. Menuju base ini, teman-teman. Menuju base. Belasaan gaweane. Blusukan. Nih, blusukan. Dalane munggah. Tak kerjai kowe. Inilah badan tetap fit. Oh, ning kono ki enak sumber air Dik Bian. Tapi kok esak ki serana. Udah enggak ada kering soalnya dan. Padahal banyak hujan loh. Kemarin tuh udah diserap. Kok es iya dengan tanaman cepat. Ya ayo ki wite angker koyoke. Kowe iki lek benda aku leren dhek mesti muni ngono kowe biar aku cepet-cepet. Ah ya Allah. Aduh, selera. Iki dalan kok dalan celeng ya. Gundulmu. Kowe iki mesti ngeden-ngedeni wong urip lho. Dendeni wong urip. Aduh. Olive hitam ini. Makanya udah gogrok-gogrok. Iki mateng kaya unduh. Harusnya hasilnya udah dipanen tapi enggak ada yang manen. Siapa yang mau manen? Alah ya ora enak. Dia itu kalau udah capek gini malah cuwepet. Tak tinggal kowe. Ditinggal. Lihat leh. Apa? Rumah besar kayak gitu. Lah ya. Aku suruh nempati aja enggak mau. Takut. Aku. Takut. Lek ngresiki piye? Lek ngresiki piye? Inilah orang itu beda-beda ya. Ada yang suka rumah besar. Rumah gede itu paling tidurnya juga cuma segitu. Yang dipakai paling cuma kamar mandi, dapur sama ini, ruang tamu itu tok. Itu rumah gede-gede. Kalau mau bangun rumah yang satuan itu di sini. Rumah wong sugih-sugih. Di kampung-kampung tuh emang rumahnya kayak gini. Persatuan ya, teman-teman. Kalau ya di Barcelona itu apartemen. Mau sekaya apapun orang di Barcelona tuh tinggal di apartemen, enggak ada rumah. Enggak ada rumah. Di Singapura kan juga gitu toh. Tapi di Singapura ada juga perumahan yang untuk bilioner. Kalau di apa di Barcelona kayaknya malah enggak ada ya semua apartemen. Apartemen kalau mau cari rumah dia ke ini ke keluar pinggiran, Barcelona. Pinggiran. Ya ada perumahan tapi kan rada ke belakang, maksudnya enggak di pusat kota. Iya, jauh. Harus sama pinggiran juga akhirnya. Enggak di kita aja kalau hujan kayak gini juga ada yang jalannya cembong-cembong lah. Eh delok ning isor kuwi apik ya nggone. Oh ya bersih banget loh. Itu bunga tin loh leh. Ini kan ayah buang iki, omah. Tapi itu perkarangan ya. Perkarangannya orang. Perkarangan orang. Ya Allah, ini jalan sampai ngecembong-ngecembong yang ini. Gak diperbaiki malah.
ngapain perbaikin orang ini nggak ada dilewatin jalan apa raya? Masih kan jalan untuk ini tok rumah ini. Tuh buah neraka banyak banget tuh. Alah males lah. Udah capek. Panggene koyok ngono arendene. Lah iya. Tapi sing ijo-ijo malah luwih enak yo. Iya yang Kalau yang merah tadi blekenye. Blekenye rasanya kayak kates. Sing ijo malah seger. Enak banget sing ijo. Kar sumuk aku sampean. Sumuk. Nyegate bis di mana, Le? Kene ngarep kuwi. Di depan. Depan. Masuk sini. Hah? Lewat kene. Lewat sini. Kon melangkah meneh. Ah. Aduh. Sora. Iya. Tahu enggak teman-teman udah mulai capek. Udah mulai capek wis. Ayo. Wis lempoh. Lak lempoh. Ngopi sik ben melek motone. Heeh, harap ngejus aku. Melek jus. Sing enek milsik barang ne Le. Alah ora doyan. Doyan kowe. Doyan. Orange jus. Paling rambut entek nih. Di depannya sekolah. Sebentar lagi udah nyampe. Naik bus dulu lah. Oh, masih naik bus. Kok kena buah neraka tuh? Tuh ada buah neraka. Eh, banyak banget Le sana. Tapi wis kesel. Kita tunggu bis. Tunggu bis. Tapi bisik ini kok muter dhisik, Dek. Muter ke sini. Terus ke sana, ke hotel. Baru balik meneh. Balik lagi. Karena memang jalurnya kan mek siji to. Berarti lama. Ora lah. Suaranya sepur. Banter. Ini kita kalau jalan tuh sebenarnya sampai, cuma jauh. Setengah jam. Kesel toh? Kesel. Mending nunggu bus aja. Ya Allah, nunggu bus aja. Kalau naik bus berapa menit kira-kira? Alah 5 menit. Paling gak sampai 5 menit. Tapi karena apa namanya muter dulu, jadi nanti mungkin sekitar 10 menitan. Oke. Bisa kan muter toh? Oke. Sebenarnya kan orang melaku. Buat jalan kaki enak banget ya sini. Tuh, hijau banget. Bagus banget sih Ces itu. Mehong ini, mehong. Cantik sekali. Mehong. Nyebrang. Dah sampai stopan bis. Stopan bis. Kita nanti muter dulu bisnya. Oke. Okay. Di pantai Sitges. Ini daerah sini tuh udah rumah-rumah ini. Iya, perumahan, teman-teman. Ngeri, Le. Tsunami. Lambemu. Gede banget. Aku biasanya jalan-jalan di sini. Ya, ini kan udah cedek rumahmu kiwisan. Itu kan kita kan kemarin kesana. Oh iya, pas karo Anjeli kae. Anginnya gede bener. Udah kurang biru. Tapi kok melek Le, per ngopi. Kopinya pahit, pas. Pas. Dirimu gak pernah pakai gula? No. No sugar. Tapi kue, gue suka gula, tapi udah menghindari gula ya. Orange juice natural. Iya Le ya, sampai sama-sama. Ketemu Jumat mungkin. Insya Allah hari Jumat ya, aku kabarin ya. Oke, sip yuk. Bye bye. Dadah. Aku arep mlebu dhisik. Iki arep noleh wis abot kabotan apa? Heeh, oke yuk. Sepertinya itu delay ya. Jadi banyak banget dan nggak ada sepur, masih lama, masih 30 menit lagi.
Luwes ditunggu sabar ya. Yang 2 menit lagi sudah datang keretanya. Rame banget ya. Semoga dapat tempat duduk teman-teman. Rame banget tuh 2 menit lagi. Ya nyampe di Barcelona San. Dan aku taruh di depan soalnya tadi itu ada orang kecopetan di dalam kereta teman-teman. HP-nya. Kalau HP aku selalu tak bawa di iniku ya. Tak bawa di tanganku. Jadi enggak mungkin kecopetan. Ya wes sekarang kita naik. Nah, digendong. 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 Allah. Kita ganti kereta, aku sudah enggak menggunakan mikrofon dan ini menuju ke La Sagrera, lumayan rame juga ya. Kita lihat, oh habis ini berapa menit, 7 menit lagi teman-teman. Ini sudah nyampe La Sagrera, benar-benar sangat full banget kereta hari ini. Aku sampai takut teman-teman, sampai takut. Kok bisa-bisanya ya di rumah sendiri iso keliru keluare. Kalau enggak aku apa ada rumahku sana, keluarku malah di sini. Harusnya kan di sana. Jan yo blaen. Lek ora bingung ki ora Mae Elsa. Kalau enggak gitu enggak ada cerita, teman-teman. Iya toh. Ya wes ya, sekarang kita lanjut dulu. Elsa harusnya sudah pulang ya teman-teman ya. Aku ting-tong gimana reaksi dia. Reaksi Elsa. Udah di rumah. Papa. Ya. Unas Elsa. Elsa. Unes Elsa, ketemu Elsa. Mama banyak apa sayang? Delima. Delima, taruh di mana delimanya sayang? Wow, Elsa leg. Wow, banyak delima. Iya, ditaruh di sini sayang. Taruh di sini. Banyak seberapa yo? Seberapa? Dua-duanya itu hasil panennya Mama banyak sekali. Delima, oh enggak muat ya sayang ya. Oh kotor sayang, Mama tadi pinjem ya. Udah habis. Bentar. Masih ada lagi. Oh aku taruh di sini aja yang gede nak. Tuh aku masih goreng tempe ya teman-teman. Nah, nah taruh sini. Seberapa? Iya. Wow, lihat kita panennya hari ini. Seberapa tuh sama Elsa? Iya. Wih, demen rek. Jangan dibuang, Nak. Banyak ya elek ya? Iya. Wow, lihat teman-teman. Ini panen hari ini. Ternyata banyak juga kita panennya. Kenapa harus digituin? Udah habis atau belum? Habis. Habis, rek. Nak kula nangin tak tempe. Ini aku habis mandi. Saya akan masak. Inilah kegiatan. Iya sayang sebentar sayangku. Thank you my love. Sampai ke gosongan sedikit gak apa-apa. Nyemil buah delima sama nonton ini intense.